Tanah dulu. My God. Dia akan gue kalahin hari ini. Tumba. Kan capek gue kalau gitu-gitu. Jadi sesat gue. Tapi lo kayaknya air deh. Lo gak usah doa dia. Amin. Kenapa gue jadi jantungan dulu? Udah cium dulu kali gue. Ini contoh dulu atau langsung nih? Langsung. Asik. Kayaknya lu kalah deh. Lu soalnya anak mami. Gue gini aja dulu biar lu nangis dulu. Coba kalah. Gue sengaja nih, biar dia nangis dulu. Tiba-tiba dia nangis. Jadi harus dapat pengalaman begini dulu. Kayak bengkel yang tadi, gue bilang, kayaknya gak gue udah habis. Tidak bisa. Makin lama tadi tenaga gue habis lagi. Ribut mah kayak gini. Ah, lo kalah nih ceritanya. Enggak kok tangan kanan. Ya udah tangan kiri, udah tangan kanan dulu. Kalau lo kalah dulu, lo kalah dulu. Ya. Oh, lo kalah dulu. Tangan kiri. Tangan apa lagi tangan kiri? Gue ini kidal, asik. Tangan kiri. Gue dingin, kau yakin gue ini karena ini coba nih, seringnya gue nggak, tunggu dulu, ini tangan gue ini masih terpilir, ini masih sakit di sini, ntar nggak apa-apa, tapi nanti jadi satu sama dong, nggak apa, ntar kan ada bawa penyisihan, ini nggak kuat soalnya, belum pulih tulangnya. Sama nih kemarin jatuh. Ah, alasan lu. Serius. Tapi kayaknya posisi lu yang rolling amat deh. Kayaknya main kayak gini aja nih, jangan di sini. Soalnya ini lagi terpilir. Gini nih di sini. Nah, ketolong nih kayaknya hidup gue. Tapi kayaknya posisi lu yang amat kan. Kayaknya seru deh.
Sobek. Coba dong. Jalan mus. Tidak disangka seorang Frenos harus selalu menang aja sih. Sekarang mau jadi anak buah gue seumur hidup. Seumur hidup. Tangan kanan, berkali-kali gue pasti menang. Coba sekali lagi. Tangan kanan. Tangan kanan gue banyak, tapi udah yakin. Mau dikalahin mau kasih waktu. Tangan kanan gue yakin ngalahin lu. Ya kok? Ini lagi melawan kerajaan. Kerajaan Roma. Lewati. Ayo dong. Tapi jadi kenapa jadi gue yang keringatan ya? Yang gak keringatan loh. Tapi ini gue yakin. Bawa kosan gue.